Drop it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys di channel Cumi TV. Oke, pada video kali ini mungkin akan melakukan gaming test. Ini saya menggunakan Realme 5 dan RAM-nya yang 4GB, internalnya 128 ya guys. Kita coba aja game yang baru-baru hangat pada akhir-akhir ini. Nah, ini mungkin kamera saya agak jelek. Ini saya hanya merekam pakai apa namanya? HP Redmi Xiaomi 4X. Redmi 4X lah pokoknya. Nah, ini bisa Anda lihat sendiri. Ya, walaupun ini kameranya agak jelek. Tapi kalau ini aslinya ini bagus banget gamenya. Call of Duty Mobile ini. Ya, walaupun kalau dari HP kurang maksimal ya guys ini soalnya apa namanya? Kameranya kurang bagus ini HP saya. Nah, ini saya baru pertama kali main juga guys. Tadi nyoba langsung ini juga belum lama lah nyoba game ini pokoknya. Baru hari ini. Nah, ini kita lihat ke settingannya dulu aja. Suara dan grafik kan biasanya yang grafik bisa Anda lihat sendiri nih, kualitas grafik saya bikin yang sangat tinggi, frame rate-nya sangat tinggi. Nanti aliasing saya aktifkan. Ragdoll ini apa nggak tahu, saya coba aktifkan semua aja. Nah, ini saya bikin realistis, kayaknya yang lebih bagus realistisnya kayaknya. Udah kayak gini aja, kita back kayaknya udah secara otomatis apa namanya langsung diterapkan. Biasanya kan ada yang di apply itu, apply atau apply itu sama aja lah, diterapkan lah pokoknya. Kita cek lagi kalau masih nggak percaya. Nah, ini langsung aktifkan. Nah, bisa Anda lihat sendiri ya guys. Atau ada settingan lainnya, kita cek aja. Cuman sensitivitas ya, pokoknya biar sensitif lah. Nah, ini bisa Anda lihat sendiri, ini settingan apa nggak paham ya, nggak terlalu paham maksud saya. Kita coba aja guys, langsung aja di multiplayernya. Ini sorry guys, kameranya agak jelek ya ini, tapi kalau di aslinya ini langsung cerah banget kok. Namun ini yang mengganggu tuh yang bagian sininya guys. Kenapa semua HP kebanyakan soundnya ataupun speakernya itu di samping, jadi mengganggu banget kalau buat gaming ya menurut saya. Tak cerahin dulu guys, kameranya agak buruk guys, sorry, belum ada kamera cuy. Nah, saya klik mulai aja. Oh, cerah banget. Nah, ini saya pakai mode 5 versus 5 ini kayaknya. Kayaknya kayak gini aja guys. Ini apa, asal aja lah guys. Oke, kayak gini aja. Sorry guys, agak kecerahan sekarang. Nah, ini emang hitam putih dulu. Ini saya kalau nggak pro ya sorry ya guys, saya cuman ngasal aja mainnya. Oke, tuyangnya tuh hantang mati guys, jangkrik. Oke, pemanasan. Kelihatan banget tololnya guys, saya jarang main kayak gini. Oh, teman. Nah, ini kita tembak dari atas. Reloading.
Nah ini guys bisa dilihat sendiri ya, itu mah fokus nge-game nih saya. Model gameplaynya ya kayak gini guys. Turun aja lah, masa di atas terus nanti menang. Mau peluru habis guys, masa ya harus pakai peso nih. Ya ini saya nggak terlalu paham ini mainnya gimana, dan kayaknya habis mati dan tewas kayak gini guys. Nah jadi gameplaynya atau gaming dashnya ya kayak gini aja guys. Ini kalau di aslinya gamenya ini bagus banget ini grafiknya guys, cuman ya ini berhubung apa kamera saya nggak terlalu mumpuni, jadi ya cuman seadanya kayak gini guys. Suaranya asik banget nih guys, tapi ya ini tapi menurut saya kurang asik kalau cuman kayak gini aja guys. Ya mungkin ini karena modenya yang mode 5 versus 5 mungkin ya, jadi kayak gini aja guys. Nah jadi cuman seperti itu aja guys. Jadi kita lihat aja, sorry ya. Kita lihat aja dari grafiknya guys. Untuk langitnya juga lumayan bagus. Untuk rumputnya juga lumayan real kayak di game-game di PC. Nah ini, aduh sorry guys, ini emang agak jelek kameranya. Dan tingkat kedetailnya juga lumayan sih menurut saya untuk game Android. Nah, jadi itu aja guys yang dapat saya berikan. Aduh, ini suka kayak gitu guys kalau pakai HP. Nah, jadi itu aja mengenai gaming test Call of Duty Mobile dari HP Realme 5 ya, ini yang biasa aja bukan yang Pro. Untuk RAM 4 GB dan internalnya 128 GB. Nah, ini aja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.